حبيبي تميم، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang... العالمين خليل.
صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
saat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada, untuk kita mendaulatkan Islam, insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini, kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husu Fatimah. Minta tuan-tuan perempuan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa matna wa thalatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalikatna alla ta'ulu. Sadaqallahu alazim. Para penonton yang hormati sekalian, malam ini kita sangat istimewa, tuan-tuan dan puan. Malam ini kita sangat istimewa kerana kita bersiaran ini secara langsung online live, disaksikan oleh ribuan para penonton, bukan saja di Malaysia tapi di Brunei, di Singapura, di Indonesia, di selatan Thailand, dan kemungkinan juga anak-anak kita yang telah diberitahu di England, di Canada, di Australia, di New Zealand, di Jepun dan sebagainya, tuan-tuan puan dapat mengikuti tuan-tuan real time akibat daripada kita menggunakan sistem komunikasi salurannya namanya internet. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ya, selama 1 tahun 7 bulan Yayasan Kebajikan Sabah telah menggunakan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Sistem ini kita gunakan sebagai saluran dakwah utama untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berkumpul pada malam ini tuan-tuan menyambungnya. Kita dah masuk untuk pengetahuan yang berbahagia Ustaz Abdul Rashid dua orang isteri beliau yang saya akan sebutkan namanya kemudian. Kita telah bersiaran selama 1 tahun 7 bulan berturut-turut. Pagi pukul 7, malam pukul 9.15. Pukul 7 pagi, pukul 9.15 malam, sudah 1 tahun 7 bulan, kita bagikan kepada 2 musim. Musim yang pertama, 1 tahun 6 bulan sudah berlalu. Sekarang musim yang kedua, kita sudah masuk minggu yang ketujuh sekarang ini, alhamdulillah. Jadi atas berkat kerjasama dengan kizanah Allah Subhanahu Wa Taala, ada 156 sebenarnya asatizah, doktor-doktor, profesor-profesor yang bersama dengan kami membincangkan berbagai-bagai tajuk Islam dalam kehidupan iman, Islam yang kita hendak, Islam yang kita sayang, Islam yang kita rindui, syurga yang kita rindui. Itulah yang kita bincangkan setiap kali bertemunya kita dengan para penonton yang betul sekalian. Alhamdulillah, padang penonton kita pun keep on growing, the number is growing, alhamdulillah. Kita menunjukkan syukur. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa yang malam ni, tentu like and share, terus like and share. Tuan-tuan ya, malam ini kita akan berbincang, tuan-tuan mungkin tak pernah mendengar ucapan yang apa ni, perbincangan yang sedemikian, tak pernah mengikuti ucapan yang sedemikian, apa ni, perbincangan yang sedemikian, tapi malam ini kita bawakan 3 orang tuan-tuan. 3 orang, saya terus perkenalkan. Yang pertama Ustaz Abdul Rashid bin Zainal, kemudian tu Dr. Sumayyah binti Sulaiman, lepas tu Ustazah Siti Nur binti Jaafar. Ustaz Abdul Rashid adalah suami kepada 2 orang isteri, tuan-tuan dan puan, ya, iaitu Ustazah Dr. Sumayyah dengan Ustazah Nur Siti Nur Jaafar. Mereka, tuan-tuan, sudah mendirikan rumah tangga berat sekian lamanya. Ada 10 orang anak, tuan-tuan dan puan, sudah begitu lama mereka mendirikan rumah tangga dan mereka duduk sebumbung, tuan-tuan, sebumbung. Inilah yang, kalau misalnya yang biasa-biasa itu biasa-biasa, tapi hidup sebumbung dalam keadaan aman, damai, sejahtera, bahagia, sakinah, agaknya inilah yang kita nak paparkan. Dan saya nak bagi tahu awal-awal, tuan-tuan, saya nak bagi caveat awal-awal. Apa dia? Bukan menonjol-nonjolkan, bukan riak, bukan sombong, bukan kita nak menunjukkan kehebatan kita siapa-siapa juga, tuan-tuan, tapi atas nama dakwah. Atas nama dakwah, kita nak berkongsi maklumat, berkongsi ilmu dan pengalaman
agar Islam, tuan-tuan, insyaAllah melalui poligami itu Islam akan dapat diletakkan kesinggasananya. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan. Jadi, bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, kita ada Profesor Dr. Nur Azniza Ishak, Professor of Psychology, Professor of Counseling daripada Universiti Utara Malaysia yang akan memberikan ulasan-ulasan. InsyaAllah, saya akan petik nanti beberapa perkara dan saya akan letakkan keribaan Profesor untuk Profesor mengulas apa yang telah berlaku. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita cerita malam ini lebih kepada terapi jiwa, terapi hati, mengubat jiwa, mengubat hati, jihad perasaan, jihad jiwa, jihad hati. Itu tuan-tuan dan puan. Itu yang kita nak cerita pada malam ini. Jadi insyaAllah sebagai permulaan agaknya mungkin yang berbahagia Ustaz Abdul Rashid nak taruh sikit dan memperkenalkan diri dan juga dua orang kesayangan, kekasih, kecintaan kita dunia dan akhirat di kiri dan di kanan itu insyaAllah. Sila Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk Dr. Hassan bin Ali yang berusaha bersama dengan kita, juga Prof. Nur Azniza dan juga bersama saya kedua isteri yang seperti Datuk kata yang cintai, memang saya sangat cintai, iaitu Dr. Sumayyah bin Sulaiman dan juga si saya Ustaz Siti. Alhamdulillah Datuk, kami hidup kan kami dah lebih 15 tahun. Itulah dengan minta tenggelam timbul sikit dia punya suara ya. Tenggelam timbul. Saya dengar jelas tapi bila dia tenggelam tu saya tak berapa dengar. Sila. Okey. InsyaAllah saya cuba kuatkan suara. Okey. Okey, kehidupan nak berkongsi tentang kehidupan kami berkeluarga ni kahwin memang dah lama kan tu kan. Bermula dengan Dr. Sumayyah pada 1968 dan lebih 20 tahun lah sama kita. Dan seterusnya alhamdulillah Allah rezekikan tanpa kan hadiran Ustaz Siti Nur ke dalam kehidupan kami. Kira 15 tahun yang lalu dan ini semua anugerah Allah kepada kami dan kami melalui pandemi dengan saling tolong menolong kan bantu sesuai dengan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi prinsip yang kami pegang bersama ialah kita ingin mencari keredaan Allah. Apa juga kerja buat kami ini, matlamat kami ialah untuk menunjukkan bahawa syariat diperangkan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Salafus Saleh, itu semuanya benda yang baik berlaku. Jadi kalau berlaku kecacatan, kesilapan, kemahan, sebenarnya diri kami sendiri. Jadi, dalam kehidupan ini, kami sentiasa berusaha kan, berazam untuk menjadi orang yang lebih baik kan dari sehari ke sehari. Jadi kalau contohnya ada masalah sebagainya, kami akan mencari titik persamaan lah. Kita tidak mencari perselisihan, perbalahan. Itulah yang kami lalui lah. Okey, alright. Ada isteri-isteri nak tambah? Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Sumayyah binti Sulaiman, isteri pertama kepada Ustaz Abdul Rashid bin Zainal. Jadi alhamdulillah kami sebagai pengenalannya, saya telah memulakan kehidupan poligami pada tahun 2006 dan alhamdulillah dengan limpahan dan kasih sayang Allah, madu saya ni adalah kawan baik saya sewaktu belajar di universiti di Mutah di Jordan. Alhamdulillah. Dan juga sebenarnya kami sesama pengajian di Ma'had Johor, Johor Bahru. Itulah ringkasnya. Okey. Okey, apa ni Ustazah Siti ada apa nak tambah?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur binti Jaafar. Saya rasa satu benda yang menariklah. Sebenarnya saya dari umur 16 tahun lagi, saya memang berminatlah poligami ni. Sebab arwah ayah memang memang mengamalkan poligami dan saya lihat sangat positif dan saya pernah beritahu ayah saya nak bermadu nanti. Dan satu benda lagi yang saya rasa itu sebenarnya adalah Allah juga yang gerakkan. Bila di masa di Jordan dulu, saya pernah terdetik. Kalaulah si Mayah ni boleh jadi madu saya. Alamak, saya sebab sikit. Tak apa, jalan. Saya pula nangis sekarang ni. Alangkah indahnya sebab bagi saya, kami bersahabat dah lama dan saya secara ikhlas saya tak pernah kecil hati dengan dia. Jadi sebab itu saya rasa beliau adalah orang yang paling tepat. Tapi bagi saya masa tu, masa di Jordan, detik hati tu di Jordan, saya rasa benda tu mungkin mustahil lah sebab dia tak ada, mungkin tak ada pengalaman, bukan daripada family yang berpoligami. Dan saya hanya pendam hingga begitulah, hinggalah saya dipinang oleh Sumayyah sendiri. Rupanya menjadi kenyataan Datuk. Ya. Tahun berapa tadi? Tadi tahun berapa tu yang dengan Ustazah Siti ni? Tadi masa menyebut saut tahun tu tenggelam sikit dia punya suara tadi. Masa belajar dulu 1994. Okey. Tak ada yang jadi isteri, yang jadi isteri tu. Berkahwin 2006. Oh, 2006. Oh, 2006. Yang apa ni, Dr. Sumaya tadi 1998 ya, 8 tahun selepas itu. Okey. Betul tu. Okey. Jadi apa ni, peringkat ni rasa saya tidak ada mungkin ulasan daripada profesor. Saya nak pergi kepada yang kedua ni ya. Yang kedua ni ialah kita manusia. Ustaz Abdul Rashid manusia, Ustazah Dr. Sumaya pun manusia. Ustaz Siti Noor pun manusia, saya pun manusia, Profesor Doktor pun manusia. Jadi bila manusia ni, sifat manusia tu mesti ada. Salah satu sifat manusia tu ialah cemburu. Salah satu manusia itu tak boleh kata orang, tak boleh berlebih kurang. Salah satu sifat manusia itu kadang-kadang kita tak suka orang tu lebih daripada kita. Salah satu sifat manusia itu kita suka bukan kepada kebaikan tapi kita suka kepada keburukan. Bukan percantuman, kita jumpa kata perpecahan. Itu sifat manusia. Sebab kita diganggu oleh iblis dan syaitan dalam hidup kita. Jadi, tetapi ada satu peribahasa. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sedangkan lidah lagi. Piramli ada buat nyanyi ni. Sedangkan lidah lagi tergigit ni. Jadi, apa ni, tiga-tiga orang ni. Ya. Macam mana kalau misalnya, tadi dikatakan, kalau misalnya ada sesuatu yang berlaku, maknanya kami akan put our cards on the table. And then kita discuss antara kita daripada hati ke hati. Itu yang saya faham tadi kan. Macam mana kalau ada misalnya ada timbul sesuatu masalah, kita bincangkan bersama-sama. Jadi tentang sedangkan lidah lagi tergigit ni, dalam hari-hari daripada kita bangun tidur, katakanlah kita bertahajud, bangun pukul 4, sampai malam tidur pukul 11 dan sebagainya, apalagi dalam COVID-19 ni semua ada di rumah, sudah tentulah tuan-tuan, bayang-bayang, sedangkan lidah lagi tergigit itu, lagi nampak bayang jelas dalam kehidupan kita. Macam mana caranya Ustaz dan Ustazah mengurus sedangkan lidah lagi tergigit? Sila. Terima kasih Datuk, soalannya sangat mencabar tu. Jadi betul lah apa yang Datuk maklumkan kan, memang kita ni sebagai manusia memang tak lari daripada kesilapan kan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Jadi kehidupan kami ya, kami banyak melaksanakan perbincangan ya. Jadi kalau ada isu kan dalam keluarga, saya lebih suka betul terang kan. Dan saya galakkan benda ni bukan kepada dua-dua isteri saja, tapi kepada anak-anak. Dan saya bawa bersama. Kan? Kalau nak diumpamakan perjalanan tu, mungkin kita boleh umpamakan sebuah kereta ataupun sebuah kapal yang sedang berlayar. Jadi itu yang saya tanamkan dalam keluarga kami lah. Dan paling penting Datuk, sebenarnya Allah dah kan. Dan Rasul dah meninggalkan kita. Kan? Dua perkara yang sangat besar. Antara tufikum amrain, ya? Dua benda. Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebenarnya apa jua masalah, kita kena kembali kepada dua benda ini. Apabila kita merujuk, kita berpandu kepada Al-Quran,
kita ambil hadis, dan benda ini kena diwujudkan dalam suasana keluarga. Untuk makluman Datuk, alhamdulillah kan kami cuba budayakan bersama dengan anak-anak. Selepas subuh kami akan solat tu memang kami sentiasa berjemaah, dan seterusnya kalau subuh tu kami sudahi kan, ataupun kami adakan majlis dan kami akan baca hadis kan, dan kami bagi kepercayaan kepada anak-anak nak baca tentang, dan kita bawa berbincang. Jadi bila suasana kehidupan tu seronok, harmoni, jadi benda-benda yang lain, masalah orang kata remeh-temeh itu dia akan hilang. Jadi itulah yang kami tanamkan sama-sama. Tapi poin yang utamanya sebenarnya bergantung mengadu. Kan? Kita jangan cerita dengan orang lain lah. Itu dengan manusia ni kadang-kadang ada dua persepsi. Kan? Ada yang sudahnya baik. Kan? Tapi kalau kita yakin boleh ya, kita mengadu kan, dengan orang yang soleh. Kan? Tapi prinsip kamilah, kami lebih terus terang kan, apa masalah kita bincang bersama dan kita selesaikan bersama. Dan saya dalam membuat keputusan saya tak buat seorang. Karena biasanya saya tanya pandangan isteri, saya tanya anak-anak. Jadi mungkin itu antara faktor anak-anak rasa mereka dihargai. Dan anak-anak membesar, contoh isteri saya sendiri. Kan, ini pengalaman kami lah Datuk. Apabila saya berkahwin dengan Ustazah Siti, kebetulan selepas peringkat awal tu kami berjauhan. Ustazah Siti Nur di Johor, saya dengan Ustazah Semayah di Kelang. Kan? Dalam tempoh 2 tahun itu 2008, saya dengan Ustazah Semayah dapat sambung belajar. Kami cuti sambung master dan kebetulan dapat di UKM. Jadi untuk memudahkan sesi pembelajaran, kami bergeraklah berpindah di KM. Jadi masa itulah kan, Ustazah Siti Nur yang kebetulan masa tu tak ada anak lagi dan dia berpindah, alhamdulillah dapat pindah ke Kelang. Jadi Ustazah Siti Nur yang jaga anak-anak kami. Kan? Jadi kami berfokus dengan pelajaran kan. Jadi itulah alhamdulillah kan, perjalanan hidup kami bila kita bersama dengan Al-Quran, bersama dengan sunnah Rasulullah. So kami merasakan bahawa Allah sentiasa kan mengiringi kami. Dan perjalanan kami itu macam dipandu-pandu. Jadi maknanya itulah kami kembalikan keharmonian, kebahagiaan ini kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah panduan hidup kita. Allah. Sebesedikit. Terima kasih. Saya ingat kita nak bagi peluang kepada profesor kita mengulas. Tapi yang hujung tadi, kehidupan kita macam dipandu-pandu. Profesor, ya? Bila kita macam terarah, macam dipandu-pandu, macam ada suara kata, ini yang betul, buatlah ini, ini yang betul, berbincang inilah yang betul, buat keputusan secara kolektif inilah yang betul, kerana sembahyang subuh berjamaah inilah yang betul, taklim-taklim di rumah inilah yang betul. Jadi ya, doktor, kalau kita tengok susunannya untuk mengekalkan kehidupan dari tahun 1998, kemudian tu orang baru datang pada tahun 2006 macam itu, nampaknya apa yang dibentangkan. Saya dua kali telefon saya tengok. Bila saya telefon dengan Dr. Sumayyah ni, saya tengok, saya rasalah saya tak nampak, bukan dalam telefon kita tak nampak, bukan video call. Tapi saya nampak satu suasana, masya-Allah. Berantu Siti Noor tu tuan-tuan ya, dia bercakap, cakap Bugis dengan saya dengan broken Bugis saya, mesra tuan-tuan, mesra walaupun saya tak kenal dia. Tapi dia dengan saya rasa tengok macam-macam keadaan tu, saya nampak, saya boleh gambarkan kemesraan yang berlaku dalam keluarga itu. Yang kahwin pada tahun 1988, isteri yang pertama, 2006 isteri yang kedua. Doktor, boleh tak diulaskan sedikit tentang macam dipandu-pandu tadi kata dia? Sila doktor. Ya. Yeah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini saya rasa bertuah sebab dapat bertemu dalam maya, di mana maya. Terima kasih Datuk jemput saya untuk sembang-sembang. Jadi dengan ilmu saya yang sedikit ni, saya cuba jawab apa yang Datuk cuba apa minta tadi. Di sini kalau saya tengok apa yang dijelaskan oleh Ustaz Rashid dan juga Dr. Sumayyah dan juga Ustazah Siti Nur, saya nampak satu perkaitan yang mana mungkin saya boleh huraikan daripada aspek psikologi manusia. Sebenarnya poligami ni dia bukan satu budaya di Malaysia.
Sebab dia merupakan satu perkara yang dianggap dipersepsikan sebagai satu perkara yang mungkin dia negatifkan dulu, kemudian baru dia positif. Sebab itu dia ada limited punya couples ataupun limited punya punya family yang di apa di dinyatakan ataupun dibentangkan sebagai satu keluarga poligami yang boleh dicontohi. Jadi maksudnya saya ucapkan tahniahlah kepada apa ustaz dan juga ustazah dan doktor yang boleh mewujudkan keadaan ini. Jadi di sini kalau kita tengok bila kita cerita perpaduan ke penerimaan ke persepakatan ke dan sebagainya, sebenarnya banyak dalam ilmu psikologi untuk poligami pun saya boleh klasifikasikan sebagai psikologi poligami. Sebab dia adalah pengurusan interaksi ataupun dia adalah pengurusan hubungan. Jadi kalau jelas hubungan, baik hubungan, betul hubungan, kena pada hubungan, dia akan jadi cantik. Kita ada problem dekat sini apabila awal permulaan poligami itu tidak diisytiharkan. Jadi dia akan lekat dekat bahagian acceptance. Yang mana kalau acceptance bagi perempuan ni sebab fokus dia banyak kepada emotion, jadi dia kadang-kadang sampai mati dia tak terima. Bukan dia tak tahu kata poligami itu bagus. Bukan dia tak tahu madu dia baik dan sebagainya. Tak. Tapi dia sendiri argument konflik dalam diri. Jadi itu yang perlu dipecahkan dan difahami daripada awal. Tapi bila start, Ustaz Rashid cerita tadi. Dengan doktor semuanya pun cerita, ini kawan saya. Kemudian ustazah pun cerita, saya harapkan. Dan di situ sebenarnya acceptance telah wujud daripada awal. Dan apabila ustaz datang, mungkin Ustaz Rashid tiba-tiba terkejut ke apa benda ke bila dia apa di pelawa dan sebagainya. So dalam keadaan itu persediaan kepada acceptance tu dah berlaku. Dan apabila acceptance tu berlaku, dia melengkapkan. Okey, pelengkap dia lagi satu triangulation yang berlaku. Bila dia triangulate, dia tak triangulate pada manusia. Dia triangulate kepada Allah. Terus kepada penciptaan dia. Jadi dari segi tujuan, niat, pembinaan keluarga, poligami jadi sangat cantik. Kadang-kadang mungkinlah nanti ustaz cerita kat kita rasa macam ada dalam syurga. Rasa kan. Rasa macam ada dalam syurga kan. Jadi maksud dia keadaan macam itulah. Maksud dia apabila kena pada awal tu konsep dia kemas cantik, maka perkara tersebut akan dia boleh differentiate kita panggil. Ha, dia boleh differentiate. Maksud dia ada perkara yang boleh kita bercakap secara jelas, ada perkara yang boleh kita berpakat secara sedap-sedap ke ataupun berpakat secara baik ke. Dan lagi satu antara benda yang saya dapat tangkap daripada apa yang ustaz cerita, iaitu dari segi pakat, kerjasama, bincang, terus terang. Yang tu interaction lah. Maksud dia pengurusan interaction. Jadi bila urus interaction dengan baik, clear boundaries kita panggil. Jadi ahli psikologi untuk keluarga dipanggil clear boundaries. Bila clear boundaries tu, semua orang pegang kepada satu polisi, tidak ada perkara yang kita perlu lindungkan, kita jelaskan dan tidak ada tujuan atau niat yang tak baik sesama sendiri. So di situ sebenarnya bila fokus itu perlu ataupun kita kata kenal, maka dizahirkan dengan cara yang begitu bahagia dan cantik sekali. Mungkin ini adalah anugerah syurga di dunia kepada apa Ustaz Rashid dan juga doktor dan ustazah. Jadi alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Kita nak pergi kepada nanti kita nak lepas ini kita nak minta kalau ustazah-ustazah semua dapat chip in kan untuk kita nampak meramaikan lagi pandangan-pandangan kita pada malam yang berbahagia ini. Saya nak tanya, ini mungkin persoalannya agak ada peribadi sikit kepada Ustaz Rashid kan ya. Ustaz ya, apa dorongan ya, dorongan. Apa stimulus dia, stimuli dia yang menyebabkan ustaz setelah begitu lama bersama dengan ustaz Sumayyah dan akhirnya telah melahirkan zuriat yang ramailah dalam konteks kita orang moden ni kira-kira ramailah 9 orang tu ramai. Kalau kita pergi negeri barat, bawa orang dalam kapal terbang, anak-anak, dululah, 9 orang. Kadang-kadang tenants tu, tukang-tukang apa ni, orang yang menyewa rumah yang kita sewa tu, tak benarkan kita duduk rumah pasal ramainya. Tapi apa yang saya nak tanyakan ni,
apa yang mendorong, apa benda je yang yang menyampaikan mendorongkan Ustaz untuk mendapatkan lagi, walaupun mungkin kerana kerana cadangan daripada Dr. Sumayyah ataupun memang tertarik dengan Ustazah Siti Noor dan sebagainya. Tapi apa dia? Satu, dua, tiga yang mendorongkan. Membuat satu keputusan yang besar. Keputusan yang besar sebenarnya. Pada saya lah, keputusan untuk mendapatkan seorang lagi isteri itu keputusannya begitu besar. Tapi apa yang mendorongkan Ustaz untuk memilih Ustazah Noor ni, Siti Noor ni, untuk masuk dalam keluarga Ustaz? Sila Ustaz. Okay, terima kasih Datuk. Sebenarnya kami dapat inspirasi ya, daripada keluarga kawan juga sebenarnya. Kami ziarah ke rumah dia. Dan bila kami ziarah tu, kami tengok dia Masya Allah harmoni. Kan? Dia berkahwin dengan anak 6 orang kan? Dan duduk sebumbung. Dan kami, ya, masa tu saya mengajar semuanya. Jadi bila kita tengok Masya Allah kan, kita ni pun belajar agama kan, kita faham tentang isu sunnah, tentang isu agama. Jadi bila kita tengok Masya Allah harmoninya kehidupan mereka kan, jadi saya peringkat awal tu saya bergurau lah kan, on the way balik tu Masya Allah kan, hebatnya keluarga sahabat kita ni. Mudah-mudahan kalau Allah rezekikan kita pun buat mereka kan. Jadi tapi saya tak sangka lah rupanya pusingan gurauan tu hanya disambut dengan begitu harmoni lah Dato' sambut kan. Tapi sebenarnya bukanlah terjadi Dato' kan. Adalah proses perjalanannya yang tapi memang sangat sangat mudah lah kan. Dan antara step seterusnya bagi saya bila bila kami berbincang kan, Dato' Sumayyah pun mencadangkan calon pada saya, saya pun sukalah sebab calon ni pun punya kawan baik dia pasal lepasan Siti Jordan juga. Jadi maknanya kefahaman kami sama. Kan? Kebetulan kami semua ni guru kan, latar belakang pendidikan agama daripada Jordan. Jadi kami nampak Masya Allah kan, jadi rasa wah mudah-mudahan lah kan, dalam hati begitulah. Tapi ada proses yang seterusnya ya. Kan? Yang saya rasa yang paling penting sebenarnya keberkatan dan doa kita, doa guru-guru kita. Jadi apabila saya nak buat, anggap memang macam Datuk sangat besar dan sudah tentu dia boleh membawa kepada jiran, keluarga. Tapi saya selesaikan yang penting dulu. Apa dia? Saya dapatkan kebenaran ketika itu ayah dan ibu masih ada. Kan? Tapi yang itu pun saya sebenarnya takut nak cerita tu. Kan? Yang yang tolong ceritakan sebenarnya isteri saya lah kan, berisik dengan ibu saya kan. Masya Allah. Tak sangka penerimaannya positif lah. Jadi saya rasa bila kita dah ada kan, doa daripada ibu kan, doa dari ayah kan, ayah saya dah meninggal lah. Cuma alhamdulillah masa tu dia sempat datang ke majlis dan alhamdulillah adik-beradik saya pun datang majlis perkahwinan itu. Jadi saya rasa Masya Allah inilah inilah sunnah, inilah syiar Islam yang sebenarnya. Apabila kita buat dengan cara yang betul, kita mohon dengan Allah, kita bergantung dengan Allah, maka Allah mudahkan. Yang peringkat awalnya saya rasa boleh ke kan, kita boleh ke buat adil dan sebagainya. Sekarang ni semua orang meletakkan aras adil tu sangat tinggi kan? Saya pun tak tahu betul ke saya yang boleh adil kan? Semua orang kata kau boleh ke adil, memanglah belum kahwin. Bila kita dah kahwin, dah hidup bukan kami, sebenarnya di situ kita akan mengukur diri kita. Bila kita lihat ada kekurangan, kelemahan, kita baiki. Cuma sekarang ni isu dia, ramai kan, isteri yang tidak memberi kepercayaan kepada suami. Cuba kita bagi kepercayaan dia. Buktikan, insyaAllah suami aku boleh hadir. Saya yakin, insyaAllah kan. Ramai. Orang-orang soleh kan, baik-baik kan, di Malaysia ni pun. Dan untuk pengetahuan Datuk lah, sebenarnya sangat ramai sebenarnya keluarga poligami yang harmoni kan, bukan kami kan, bukan kami saja sebenarnya, memang ramai. Dan kami guru kan yang saling sokong menyokong kan, kita perlu ada tim lah sebenarnya nak buat kebaikan ni. Kalau kita seorang-seorang, kadang-kadang kita ramai keliling kita ni banyak yang tak memahami. Tapi bila kita ada tim, ada kawan-kawan yang nasihat, bagi semangat kan? Jadi suasana semakin
Ada nak tambah apa ni ya, Ustazah? Siti Noh nak tambah apa-apa sikit? Tambah. Dato', sebenarnya saya suka apa? Saya nak tambah sikitlah yang pasal cemburu-cemburu tadi kan. Ya. Sebenarnya bila sepanjang pengalaman bila saya dah menjalani kehidupan poligami ni, antara soalan cepu mas ya. Rakan-rakan yang bertanya ada kenalan, ada bertanya tak cemburu ke? Yang itu yang paling apalah kebatnya di situ. Okay. Jadi sebenarnya kalau nak menerangkan tentang cemburu ni, kita kena faham daripada sudut apa ilmunya tu. Sebab apa? Sebab biasa perempuan dia tak boleh, dia akan kata tak boleh, saya tak boleh kongsi, saya kuat cemburu, tak boleh kongsi kereta boleh Datuk, kongsi apa makanan boleh, kongsi baju boleh, kongsi tudung boleh, kongsi suami tak boleh, saya tak boleh. Jadi sebenarnya semua perkara tu boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau kita nak kata pasal cemburu ni, sebenarnya sifat cemburu tu kita jangan pertahankan. Jangan kita pertahankan. Bila kita pertahankan, kata aku tak boleh ini, aku tak boleh itu, sebenarnya dari situlah dia akan menjadikan kita lebih terbeban sebenarnya. Kita lebih terbeban. Sedangkan Rasulullah SAW kata kalau kita nak dengki, nak hasad pada orang, dua perkara je. Iaitu pada orang yang diberi harta dan diberi ilmu, kemudian menggunakannya di yang jalan yang diridai oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya selagi kita tak hilangkan rasa nak berusaha, nak tekad, nak hilangkan perasaan cemburu tu, kita akan dalam tekanan. Kita akan dalam tekanan, takut itu, takut ini. Blok sana, blok sini, left group sana, left group sini. Sedangkan sebenarnya matlamat kita tengok, matlamat kita mendirikan rumah tangga ni nak dapat keredaan Allah, nak bau sakinah dan mawaddah dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan di situ terlahirlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita nak. Kan? Jadi sebenarnya saya, ini saya share lah pengalaman saya. Bila saya melangkah ke alam poligami, saya tekad nak hidup dengan kasih sayang. Masa tu saya tak ada ilmu, saya tak ada pengalaman, tapi saya menyimpan bermasang niat macam tu lah. Ya Allah, mudah-mudahan dapat berkasih sayang dengan madu, dapat hidup aman, damai, sakinah, mawadah. Banyakkan doa lah pada masa tu kan. Jadi memang, dan kita ni minta dengan Allah. Kita bukan berniat aja, kita minta. Memang, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kita minta, mesti minta dengan Allah sungguh-sungguh. Kita minta dengan Allah. Kadang-kadang, Datuk, pengalaman kadang-kadang orang mengadu pasal masalah poligami, masalah rumah tangga, berkejam-kejam dia cerita. Jadi, adakah dia macam tu berkejam-kejam meluah kepada Allah tu, minta dengan Allah? Allah. Jadi okay. Kita terlupa macam itulah. Maka manusia ni bila dia bila hati dia resah, tak hilang cemburu tu, dia akan buat macam-macam perkara nak menenangkan pemikiran. Sebenarnya itu bersifat sementara, Datuk. Sebenarnya kalau nak hati tu nak tenang, kita minta dengan Allah supaya Allah tu lepaskan daripada dada kita, dan tiada yang mustahil sebenarnya. Dengan syarat kita sungguh-sungguh minta dengan Allah, sungguh minta. Okay. Dan saya nak bawa kisah tentang sejarah perkahwinan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah. Pada satu ketika tu Ummu Salamah ni apabila kematian suaminya Abu Salamah, jadi telah dipinang oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar, tapi Ummu Salamah menolak. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan lamaran kepada beliau, kepada Ummu Salamah. Jadi apa yang Ummu Salamah kata? Dia kata, sesungguhnya aku ni wanita yang sangat kuat cemburu, dia kata. Ini ghayyirun, dia kata.
ghayriyun, dia kata saya ni kuat sangat cemburu. Jadi Rasulullah SAW masa tu jawab apa? Dia ada tiga masa tu, dia kata saya ni wanita yang mempunyai anak kecil, saya mempunyai kuat cemburu dan saya tak ada wali, dia kata nak menikahkan saya. Jadi Rasulullah jawab apa? Rasulullah kata ada pun anakmu yang kecil tu Allah akan mencukupkan, dan tentang perasaan cemburu tu aku akan berdoa kepada Allah supaya menghilangkan daripadamu. Itu Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Dan tentang apa ni, wali akan ada orang yang meredai untuk jadi wali. Itulah saja. Insyaallah, insyaallah. Terima kasih doktor. Doktor perempuan ni, saya rasa yang penting ya, yang mungkin akan diulas oleh profesor doktor kita ialah tentang wujud profesor ya, satu chemistry ya, satu kimia di antara mereka. Mereka belajar di tempat yang sama, mereka jadi guru-guru, dan saya diberitahu ketiga-tiganya guru cemerlang. Profesor, ketiga-tiganya guru cemerlang. Alhamdulillah mereka mengajar mungkin di tempat yang sama. Mereka tuan-tuan dan puan, Dr. Sumaya dengan Siti Noh memang kawan rapat daripada belajar asalnya di Johor Bahru, dan semuanya ini adalah merupakan angkubah-angkubah atau variables yang menyebabkan rasanya jalan untuk Ustaz Abdul Rashid, rasanya jalan itu lebih mudah lagi. Mudah ni in quotes lah, lebih mudah lagi dibandingkan kalau tidak ada chemistry di peringkat awalnya itu. Macam mana Profesor? Sila Profesor. Okay. Jadi saya sangat teruja bila apa doktor cerita tadi kan, tentang bagaimana apa cuba kontrol dari segi cemburu dan sebagainya. Dan di sini saya tengok kuncinya kepada penerimaan isteri itu dulu. Bila penerimaan isteri, dia akan bantu suami. Jadi bila dia bantu suami, di situ suami akan bertingkah laku accordingly. Maksud dia akan cuba adjust keadaan tersebut hasil daripada penerimaan kedua-dua. Tapi bukan senang nak wujudkan penerimaan tersebut. Jadi sekarang ni ada case macam-macam datang tu, macam-macam dari segi emotion dia bermasalah, emosi dia bermasalah dan sebagainya. Apabila dia bertitik tolak daripada tidak terima. Yang ni hasil daripada kawan baik, hasil daripada cuba untuk memulakan hubungan, dan dalam keadaan itu kalau kita tengok apabila dah masuk dalam berkeluarga, cuba wujudkan kita kata komunikasi yang berkesan lah dalam family tersebut. Maksud dia bercakap dalam keadaan yang mendengar masalah dalam satu sama lain, kemudian bercakap dalam keadaan yang menghormati semua yang ada, dan juga menunjukkan penghargaan. Dan bila saya tengok ustazah dengan doktor cakap tu pun, saya pun sejuk hati dengar. Jadi orang luar, jadi maksud dia dengan lemah lembut. Tapi saya tak tahulah bila kalau bukan depan kita, kita tak tahu. Tapi kalau depan kita ni, saya dengar pun sejuk. Jadi maksud dia dalam keadaan ini, Ustaz Rashid lagi lah sejuk dengar kan. Maksud dia kiri kanan. Seorang cakap Bugis ke? Seorang cakap Melaka, seorang cakap Melaka. Melaka ke? Jadi dua-dua orang tu maksud dia boleh diimbangi. Jadi dalam keadaan ini apabila boleh mengamalkan komunikasi yang clear, yang jelas, sebenarnya sebab tu saya kata boleh uruskan keadaan itu dengan baik, dia bertitik tolak daripada penerimaan. Dia, saya orang perempuan, dan apabila kes-kes yang saya terima daripada orang perempuan, dia orang perempuan ni kadang-kadang dia boleh berkorban apa saja. Tapi jangan membohongi ke, membelakangi ke, ataupun membuat benda senyap-senyap ke. Kemudian realiti orang lelaki pula dalam keadaan itu, mungkin ada benda yang dia tak boleh nak jelaskan dalam keadaan menjaga hati dan sebagainya. Tapi perkara itu dilakukan. Dia ingat towards the end akan baik. Dia kata kerah-kerah kerak nasi kan, lepas tu nanti lembut juga. Itu konsep tu sebenarnya. Dia mungkin menzahirkan keadaan penerimaan dalam keterpaksaan. Jadi di sini clear, maksud dia apa kes yang Datuk bawa ni memang jelas bahawa sebenarnya bermula dengan penerimaan, lepas itu kedua-dua isteri berpakat untuk membantu suami. Jadi di sini perhubungan itu dia punya aim ataupun tujuan adalah syurga. Allah. Jadi apabila aim dia adalah syurga, masing-masing triangle yang saya kata tadi, triangle dia utama adalah Allah. Jadi jelas clear.
Sebab bagi saya nampak dia bukan menyatakan hak. Maksud dia kata, dia tak kata suami ni hak dia, tak. Tapi suami dia adalah amanah kepada dia. Kemudian suami pula kata isteri pertama pun adalah amanah, isteri kedua pun adalah amanah. Dan setiap perkataan apa Ustaz Rashid tadi mengatakan bahawa semua ni Allah yang tentukan, Allah yang letakkan. Namun sekarang kalau kita kaitkan dengan realiti sekarang, ramai orang teringin nak berpoligami. Tapi dari segi leadership yang ada kat dalam tu, adakah dia boleh berpoligami? Selalunya dibuat senyap-senyap dan sebagainya. Itu yang menunjukkan ketidaksepakatan itu berlaku, yang menyebabkan kita tidak menghormati. Dan dalam keadaan itu, kalau kita tengoklah dari segi apa family yang berkualiti, dari segi apa psikologi keluarga ni, dia kata antaranya selain daripada effective communication, yang kedua dari segi apa religious dan spirituality itu. Di sini saya tengok keluarga memang jelas kuat. Dari segi apa tawaduknya tadi, dengan istiqomahnya tadi, committednya tadi kepada apa ajaran agama dan pegangan kepada Allah itu sendiri. Sebab dalam keadaan ini dia clear bahawa dia bukan saja belajar agama tapi mempraktiskan agama. Yang tu yang the best tu. Maksudnya yang tu yang paling baik. Dan di sini apabila manusia dia letakkan diri dia sebagai hamba, maka apa saja yang berlaku bila dikaitkan dengan dengan ketentuan dan juga arahan, kita kata macam yang ni dah memang Allah yang plan, dan dia ikut saja apa yang Allah plan tersebut dengan rasa redha dan rendah diri dia, maka di situ dia akan berbakti dengan sepenuhnya. Cuma sekarang kita kena jaga jangan ada penyelewengan, jangan ada apa penindasan, mengambil peluang dan sebagainya. Itu yang mencacatkan keharmonian poligami lah. Sebab itu poligami dia letakkan asas yang pertama tu adalah kemaslahatan. Bukan saja-saja. Dia tak boleh main-main saja-saja. Jadi maksudnya dalam keadaan itu bagi saya kita bersyukur sebab penerimaan itu bagi keluarga antara isteri itu adalah pengukuh kepada kasih sayang suami tadi. Alhamdulillah. Cantik bang tuan. Para penonton yang mati tadi tuan dengar ulasan daripada profesor kita, mantap tuan-tuan dan puan ya. Maknanya dia dapat mencongkil tadi apa yang Dr. Abdul Rashid apa ni Ustaz Abdul Rashid sebut, apa yang Dr. Sumaya sebut, digabungkannya dan dia dapat total satu triangle yang besar tuan-tuan dan puan. Di atas triangle itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga dia kata tuan-tuan. Syurga. Jadi matlamatnya syurga, matlamat kita kahwin pertama syurga, matlamat kita kahwin berdua syurga, matlamat anak-anak yang ramai 10 orang itu syurga. Masya-Allah. Kalau itulah matlamatnya tuan-tuan dan puan, saya merasakan tuan-tuan semuanya tunduk untuk melakukan yang terbaik kerana matlamat kita ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya nak bacakan kali ini. Saya nak tanya Ustaz, saya nak bacakan satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala akhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'ul mar'atu salihah. Iza nazara ilaiha sarrathu, wa iza amaraha ata'athu, wa iza ghaba anha hafizathu. Apa dia kata tuan-tuan eh? Hendaklah kamu aku beritahu sekarang tentang sebaik-baik harta seorang laki-laki. Sebaik-baik harta seorang laki-laki. Apa dia kata? Adalah wanita yang salihah. Kemudian tu, apabila melihat kepadanya, bila suami melihat kepada wanita yang salihah, dia akan menggembirakan, wanita itu menggembirakan dia. Menggembira lahir, menggembira batin, menggembira tuan-tuan, roh gembira ada kepada dia. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat, taat. Kemudian, dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Adakah ini juga menjadi salah satu daripada pedoman yang Ustaz ambil? Bila berkahwin dengan Dr. Sumayyah, satu. Dan bila pula dapat pula Siti, Ustazah Siti, yang kedua. Adakah Ustaz, ya, dua-dua wanita ini memang sudah ada ciri-ciri ini tadi? Bila kita memandang menggembirakan, bila kita bagi perintah, dia taat. Bila kita tak ada di rumah, dia menjagakan seluruh kepenghormatan dirinya. Adakah itu sudah berlaku sebelum menerima yang kedua ataupun dengan didikan ustaz, tarbiyah ustaz dan tarbiyah keluarga, maka kita dapati akhirnya sekarang ni you are enjoying, the whole family are enjoying yourself dengan tuan-tuan melihat ibu, anak-anak dan sebagainya berkembang
bangun dengan bertitihkan kepada yang sebagaimana yang disebutkan oleh hadis tadi. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Terima kasih Datuk. Jadi Datuk, antara amalan yang saya amalkan alhamdulillah Datuk, ketika sekolah menengah lagi, iaitu doa, kan? Doa yang maktur dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Jadi maksudnya doa ni pun jadi amalan kita lah semua Islam. Wahai Tuhan kami, ikhlas kami azwaj, ya, pasangan dan anak-anak wa dhurriyyah yang soleh-soleha, yang qurrata ayun, yang sejuk mata memandang, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi alhamdulillah Ratu, bila saya berkahwin dengan Ustazah Ismayah, kan? Ismayah, saya merasakan doa saya itu memang Allah makbulkan. Jadi memang kalau orang tanya siapa isteri, siapa Ustazah Ismayah, siapa Siti Noor, kan? Ustazah Siti, saya kata inilah bidadari saya. Kalau orang lain mungkin dia dapat bidadari itu di syurga nanti. Tapi Allah segera saya bidadari di dunia. Jadi memang saya merasakan bahawa memang itulah. Saya pun tak tahu kan kenapa. Mungkin alhamdulillah lah. Ibu saya. Mungkin doa. Kan? Jadi saya dapat merasai memang kedua-dua sisi saya ini memang soleha. Kan? Dan peringkat awal kehidupan kami nak tunjuk taat tak tanya isi saya ni contohnya dalam kewangan mereka memberi kepercayaan kepada saya 100%. Contohnya okey kad tu kan ambillah kad ni abang uruskan. Jadi maksudnya kami boleh kumpulkan sudut kewangan tu, jadi saya boleh catur kan okey apa perancangan kita tahun ni, kita nak beli apa aset kita nak. Okey, dah selesai yang ni, apa aset yang seterusnya? Jadi itulah bila dilihat kembali Allah. Jadi saya rasa rahsia kan, semua benda tu sebenarnya isteri yang soleha. Jadi bila isteri itu dah beri ketaatan sepenuhnya kepada suami, dan suami memang mudah nak mengatur. Jadi kalau orang tanyalah rahsia kebahagiaan, keharmonian keluarga kami, saya kembali kepada isteri-isteri saya lah. Jadi mana hadis yang Datuk sebutkan tadi memang kenalah 100%. Kan? Kan saya nak check ke apa, tapi memang kalau kita tak ikhtiraf kan. Sebenarnya kalau nak melihat kan, seseorang tu suami atau isteri, memang ada hadis mengatakan, tanyalah kepada mereka, bila kalaulah Datuk tanya isteri saya, dia kata, oh Ustaz memang baik. Kan? So alhamdulillah insyaAllah kita ada laluan ke syurga tu. Ataupun kalau tanya saya macam ni, isteri saya tu memang baik. Sebenarnya itulah panduan ke syurga. Jadi nak tahu kita ni mendapat rahmat Allah ke tidak, sebenarnya tanya orang dekat kita. Kita jangan pergi jauh-jauh. Kan? Tanya, okey, kalau suami tu tanya isteri. Kan? Tanya anak pula macam ni. Jadi kalau yang keliling kita ni puas hati dengan kehidupan kita, dengan kepimpinan kita, bagaimana kita mengurus, sebenarnya itulah kan, dari Allah sebenarnya. Kerana cerminan tu kita, cerminan ni sebenarnya ada sekeliling kita. Dan sekeliling kita ni ayat-ayat Allah. Kan? Ayat Allah tu bukan sekadar langit, kan? Bukan sekadar bumi yang hebat ni. Sebenarnya ni manusia. Dan manusia mana yang kita nak tanya? Sebenarnya yang paling dekat dengan kita. Jadi mudah-mudahan begitulah. Dan antara yang kami terapkan bersama Datuk, hadir Rasulullah SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Hadis ni panjang lah kan, itu poin utamanya. Setiap kamu adalah pengawal kan, ra'in pengembala kan. Tapi maksudnya di situ, setiap kamu ni bertanggungjawab. Dan kamu akan dipersoalkan dengan apa yang dipertanggungjawab. Jadi, benda ni saya bawa bersama-sama. Jadi, isteri pun ada tanggungjawab. Anak pun ada tanggungjawab. Kalau dalam hadis tu, dia sebuah hamba lah kan. Tapi fokus kita dalam keluarga ni, maknanya kita ni semua nak syurga. Ad-dunya mazratul akhirah. Kan? Dunia ni ialah ladang. Ladang untuk kita ke akhirat. Mungkin esok kita mati. Kalau Allah panjangkan mungkin tahun depan. Kalau panjangkan lagi mungkin 10 tahun. Kan? Kalau panjang lagi alhamdulillah macam Datuk
kan, dah 70 lebih tapi bertenaga, bersemangat kan, nak memperjuangkan agama, nak wujudkan amal soleh. Masya-Allah. Kan. Ha, jadi sebenarnya itulah bekalan kita dari akhirat. Nah, yang lain ni semua kita akan tinggalkan. Jadi apabila bekalan kita ni kan, dapat dimanfaatkan, amal soleh kita ni kita dapat kan, perluaskan, ramai manusia dapat manfaat, kebaikan. Nah, jadi itulah antara niat kami kan. Niat supaya syiar Islam kan, apa yang Rasulullah perjuangkan itu indah. Dan kita nak tutup fitnah-fitnah. Orang duduk kata poligami merosakkan. Siapa kata merosakkan. Nah, kami ada data. Ramai kalangan kawan-kawan kami. Kan, memang mereka berpoligami, harmoni hidup mereka. Nah, cuma isu dia mungkin orang tunjukkan yang tak baik. Sebab apa? Publicity kan. Sonok yang tak elok ni kan. Nah, sebenarnya yang baik pun banyak. Jadi mudah-mudahan lah Datuk kan. Program kita ni kan, kita menyemarakkan keharmonian ni sebenarnya tak kisah kan, kalau dia monogami kan, isteri seorang pun kalau betul-betul bergantung dengan Allah dan imannya, Allah akan bantu. Kalau poligami pun Allah akan bantu, sebab asas kehidupan kita ni iman kan. Bila kita bergantung kita kan, mengharapkan bantuan Allah, insya-Allah Allah akan bagi jalan keluar. Umay yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan ramai orang baca ayat tu kan. Allah bagi jalan keluar. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Kan Allah bagi rezeki tanpa diduga. Jadi itu pun memang kami ni Allah nak kata gaji tak banyak pun Datuk kan. Biasalah kan, bukan businessman dan sebagainya. Tapi itulah Allah datangkan rezeki kan. Bila fikir, bila borak-borak dengan doktor dengan ustazah, imannya tak sangka kita dapat tu, kita dapat ni, Allahu Akbar. Dan kadang ada orang tawarkan benda yang tak logik kan, benda tu kan, tapi orang boleh bagi. Jadi itulah maknanya, bila kita kembalikan kepada Allah, dunia akan datang kepada kita. Jadi kita buatlah kebaikan, bantulah, insyaAllah Allah akan bantu kita. Intah surga yang surga. Alhamdulillah. Jadi, Okay. Para penonton yang hormati sekalian ya, kalau kita ambil petik tadi, ada beberapa perkara yang saya fikir yang Ustaz Abdul Rashid menyebutkan kepada kita, tuan-tuan dan puan ya. Katanya kalau isteri seorang pun, kalau misalnya tidak kita mengikut lunas-lunas agama, dia tidak akan jadi juga. Kalau kita isteri lebih daripada seorang pun, kalau tidak ikut lunas-lunas agama, mungkin tidak boleh jadi juga. Maknanya, isteri seorang yang berpijak atas agama, insyaAllah dia boleh jadi. Poligami, empat orang pun berpijak atas agama, dia boleh jadi. Tuan-tuan dan puan yang macam ada, ya, saya nak bacakan seorang daripada para penonton ni yang buat ulasan ni, Saiful Rais Syekh Salim mengatakan, keluarga Sakinah ini adalah yang terbaik untuk melaksanakan program dan khusus berpoligami mengikut Al-Quran dan hadis, kerana keluarga ini telah berjaya melaksanakannya. Bagi yang ingin berpoligami bolehlah mendapatkan nasihat daripada mereka. Tuan-tuan dan puan ya. Dan saya nak pergi kepada doktor tadi, profesor doktor ya. Saya tadi tertarik dengan apa? Sehingga kan pengurusan keuangan. Dengar ni. Ini sensitif. Antara suami dengan isteri pun sensitif. Kadang-kadang kita dah kahwin 20-30 tahun pun, isteri jaga akaun dia, suami jaga akaun dia, isteri dengan rahsia akaun dia, suami dengan rahsia akaun dia. Itu yang berlaku. Tapi dalam konteks keluarga ini ya, doktor, dia serahkan bulat-bulat kepada suami. Ha, cukup bulan kau ambil nikah, naik nikah dia. Nah, okey, suami pegang semuanya, rancanglah keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik di sisi Allah, di sisi makhluk, rancanglah menggunakan apa yang kita ada ini. Insya-Allah dengan perancangan yang dibuat bersama-sama dengan kita, ini duitnya, ini duit contribution saya, ini duit contribution daripada Siti, abang buatlah yang sebaik-baiknya untuk kita. Saya ingat ini, this is a question of trust. Profesor, this is a question of trust. Yakin kita, confident kita kepada seorang suami yang boleh mengendalikan. Contohnya, keuangan itu dia boleh dikendalikan dan isteri ini memberikan seluruh keyakinan kepada suami untuk mentadbirnya. Jadi dalam konteks kita berpoligami ini, doktor, apa fungsi trust? Apa fungsi kita meletakkan sesuatu yang tidak berbelah bagi? Kita yakin suami kita dapat melaksanakan yang terbaik untuk kebaikan keluarga kita yang berpoligami ini. Macam mana, doktor? Okey.
Jadi Datuk, kalau saya tengok tadi apa yang apa Ustaz Ustaz ceritakan, Ustaz Rashid ceritakan dan sebagainya, saya nampak begitu flow apa smooth dia punya pengurusan dari segi sama ada interaction dan juga termasuk dari segi keuangan. Selalunya dalam keluarga, selalunya orang perempuan yang jadi penari. Okey, jadi apa selalunya lah dia orang perempuan yang dibenari. Tapi bila keluarga apa Ustaz Rashid ni kira unik lah. Maksud dia Ustaz Rashid sendiri yang jadi benari. Maksud dia dia be cover dua lah. Maksud dia dia lah jadi yang dipetua dan dia juga yang jadi benari. Jadi alhamdulillah lah. Maksud dia dalam keadaan ni bila kesepakatan tu timbul, maka untuk mewujudkan trust pada satu-satu grup ataupun kita kata satu-satu family, maksud dia dia kita perlu tonjolkan keadaan tersebut yang mana dia dia datangnya bersama dengan keikhlasan, dengan apa kita kata dengan apa jiwa yang yang kita kata redha dan juga apa apa usaha dan juga apa apa behavior ataupun tingkah laku yang menunjukkan kepada apa apa kesungguhan dan komitmen itu. Jadi itu yang 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 mana kesepakatan itu akan mewujudkan trust. Namun trust ni dia tak dia, dia tak lahir macam tu je. Tapi dia adalah satu proses yang dia build up. Ha, jadi dia build up. Mungkin dalam keadaan ini cara Ustaz apa Rashid mendidik mendidik para isteri dan juga anak-anak untuk apa semua apa mewujudkan keadaan yang kita kata apa 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 jelas. Kalau kata dia bagi arahan dan sebagainya pun nampak jelas dan dimulakan dengan diri dia sendiri sebagai leader, dan di situ dia mewujudkan satu kita kata apa mewujudkan keadaan yang apa kita boleh obey, maksud dia boleh kita ikut, maksud dia boleh dicontohi keadaan tersebut, dan dan apabila perkara itu dia 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 carry on dan juga dia merupakan satu proses yang mengambil masa, dan di situ apabila apa dia kita boleh nampak bahawa dizahirkan kepada keadaan tersebut dan dicontohi oleh apa khalifah ataupun leader tersebut, boleh dicontohi, jadi di situ mewujudkan keadaan yang mudah untuk kita kawal lah. Jadi kadang-kadang orang perempuan ni tips dia Datuk, kadang-kadang kalau dia dah percaya, dia dah sayang, semua dia bagi. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, apa tahniahlah kepada Ustaz Rashid, maksud dia berjaya mewujudkan keadaan trust tersebut yang mana tidak berbelah bagi. Sebab itu kalau kita tengok kekuatan orang perempuan ni kepada perkataan. Jadi bila bila mungkin cara Ustaz menjelaskan itu dan memberi ruang kepada diorang untuk meluahkan itu, maksudnya perkara tersebut menjadi keadaan interaction yang sangat sangat smooth ataupun kita kata sangat stabil. So di situ menzahirkan kepercayaan tersebut. Jadi di sini kita sebab itu dia poligami, dia bukan trend. Dia bukan seronok macam kita pakat-pakat jom kita Ustaz-Ustaz pakat kahwin. Dua, tak boleh. Sebab dalam keadaan itu bila kita buat reality trend tersebut, bukan semua orang yang mampu buat macam Ustaz Rashid. Bukan semua orang yang walaupun dia belajar tinggi ke, dia belajar hebat ke, dia apa ke, tapi bukan bukan semudah itu. Tapi dia datang dalam package. Maksud dia tadi apa yang kita tengok bila kita analyse balik, redha kedua-dua isteri akan menyebabkan suami rasa diberkati. Tapi reality kalau kita tengok, kalau dia ikut trend, dia hanya buat nak bagi orang tengok. Kan? Public puji dan sebagainya, public kata hebat dan sebagainya. Tapi reality dalaman kosong. Itu yang menyebabkan dia design masalah, konflik selepas itu. Tapi apabila kita ikut jalan yang betul, maksud dia orang yang observe kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikut step bagaimana yang 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 telah Rasulullah Rasulullah letakkan dan sebagainya. Maksud dia benda tu dia dia merupakan package yang mana bukan apa satu malam punya keseronokan, apa keinginan trend dan sebagainya dah. Tapi dia adalah tadi pun Ustaz Rashid kata banyak kali, dia adalah tanggungjawab dan amanah yang telah difahami dan dan akan diletakkan. Sebab itu kalau kita tengok, saya ramai juga student-student Nigeria Datuk, dia dekat dekat sana ni poligami itu adalah perkara yang wajib. Kalau monogami ni dia rasa macam pelik. Sebab itu macam student PhD saya dan sebagainya, dia kata ni dia nak balik, dia dah ada tiga, dia nak balik dia kahwin yang keempat.
Jadi maksudnya dia kena cukupkan kota tu. Kalau tak cukup empat, dia rasa macam dia dia tak stable keluarga tersebut. Sebab kalau kita tengok semua isteri-isteri dia ni, dari segi ekonomi, dari segi semua, dia akan support. Bila Ustaz Rashid cerita tadi, saya baru teringat ada 2-3 orang student saya yang mana kalau kita tengok apa dia dah ada, yang dia ada 3 orang tu, maksud dia semua bekerja, termasuk yang keempat ni nanti. Jadi maksud dia, dia balik, maksud dia setiap orang tu ada tanggungjawab dia. Ada yang kena jaga anak, ada yang kena uruskan perniagaan, ada yang, maksud dia, dia adalah untuk urusan ekonomi yang mana dia kena berpoligami. Dia dia menjadi satu budaya. Jadi maksud dia dalam keadaan itu dia boleh dibuat. Tapi bagi saya lah, dia ada, dia kena ada apa, kemahiran poligami itu. Yang mana kita kita landaskan kepada apa perkara-perkara yang perlu dia ada dalam persediaan dia. Tapi yang pertama sekali adalah penerimaan kepada keseluruhan tersebut. Alhamdulillah. Tuan-tuan, profesor kita ni tuan-tuan, dia mesti penerimaan, proses penerimaan, proses penerimaan. Sangat penting tuan-tuan, sangat penting. Semuanya ini tuan-tuan, bila diterima, collectively menerima, kata dengan dengan satu semangat collegiality namanya tuan-tuan, semangat kemesraan, kesamaan itu, inilah yang telah dan telah di bancuhan-bancuhan dan sentuhan-sentuhan daripada Ustaz Abdul Rashid bersama dengan dua-dua isterinya tuan, menjadikan inilah keluarga poligami sakinah yang kita saksikan, yang kita dengar tuan-tuan pertama kita. Tuan-tuan, kita rehat sebentar, kita rehat sebentar. Dalam rehat ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang pertama sekali dah masuk hari yang ketujuh ni, kita mengedarkan kepada tuan-tuan ya sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100 tuan-tuan. Sijil wakaf tunai ni tuan-tuan insya-Allah dengan ada nombor akaun, tuan-tuan masukkan dalam akaun dan tuan-tuan insya-Allah kita akan email, kita akan apa ni WhatsApp ataupun kita akan postkan nanti the physical apa ni ceraian daripada sijil itu untuk tuan-tuan dan puan. Kita harap tuan-tuan semuanya kutipan ini untuk membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa ni kompleks Anjung Husnul Khatimah? Satu organisasi, satu pertubuhan, satu association, satu institution, itulah yang akan jadi college masyarakat, universiti masyarakat untuk membina manusia-manusia supaya mati dalam husnul khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati insyaAllah di akhirnya dalam sakaratul maut, maka terbayang kalimat itu la ilaha illallah di hadapan kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, ya, ibadat-ibadatnya perlu ada mengiringi untuk mati dalam husnul khatimah. Salatnya nak dijaga, Qurannya nak dijaga, anak isterinya nak dijaga, amal makruf nahi mungkarnya nak dijaga, kerja dakwahnya nak dijaga. Kalau itu tidak ada tuan-tuan, macam mana kita nak mati dalam husnul khatimah? Dan tuan, apa yang kita nak dirikan komplek berharga 15 ke 20 juta ni tuan-tuan puan, satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia dan satu-satunya di Selangor. Kita bangunkan di Bukit Ceraka, nampak kampus baru UiTM yang besar tu tuan-tuan puan, kampus barunya nampak jelas daripada tempat yang kami nak dirikan komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi kita minta tuan-tuan dan puan, dermalah. Macam mana dia punya dananya? Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah fi sabilillah. Seluruhnya dilakukan atas nama non profit making, amal jariah fi sabilillah. Dermalah tuan-tuan, kita nak bina mahligai di syurga. Inilah tuan-tuan mahliganya. Apa ada kerja yang lebih murni, yang lebih mulia daripada membawa manusia berbondong-bondong tuan-tuan dan puan, diberikan tarbiyah kepada mereka supaya mereka pulang bertemu dengan Allah, mati dalam husnul khatimah. Adakah yang lebih baik daripada itu tuan-tuan? Jadi saya harap tuan-tuan bersama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku yang saya tulis yang 3 serangkai itu tuan-tuan dan puan, dalam bentuk the printed book pun ada, dalam bentuk e-book pun ada tuan-tuan puan. Inilah buku insya-Allah antara buku yang lain, buku ini yang dapat tuan-tuan dan puan memberikan pedoman-pedoman, rangkaian-rangkaian pedoman bagaimana kita harus hidup dalam dunia supaya kita menjadi insan-insan yang terbaik. Macam tadi yang dicerminkan melalui keluarga yang kita sedang tengok sekarang ni tuan-tuan dan puan. Inilah keluarga sakinah. Inilah keluarga yang akan bertemu dengan mereka tuan-tuan dan puan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, saya ada tulis satu buku apa ni Ustaz Abdul Rashid. Namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya harap Siti Noor dengan Dr. Sumayyah ini, tuan-tuan dan puan, dia akan menjadi bukan bidadari syurga, bukan ahli syurga.
mereka akan jadi ketua bidadari syurga. Sebab antara ciri bidadari syurga yang boleh menjadi ketua ialah mesti mereka berada di dunia. Sebab bidadari-bidadari dicipta oleh Allah terus diletak di syurga. Tapi Dr. Sumayyah di dunia, Siti di dunia pasal mengkhidmati suami dan anak-anak. Sebab itulah diberikan satu kehebatan, tuan-tuan. Bukan menjadi bidadari syurga, mereka menjadi ketua bidadari syurga. Itulah buku yang saya tulis. Sudah pun diwebinarkan 2 minggu yang lepas. Nama bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Untuk pengetahuan Ustaz Rashid agaknya yang pernah belum dengar lagi, buku yang pertama dalam 3 serangkai itu ialah Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim yang saya tulis. Buku yang kedua, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya tulis buku ini dengan penuh air mata sebenarnya. Macam mana anak-anak mengasingkan diri daripada ayah-ayah dan ibu. Macam mana anak-anak, tuan-tuan, meminggirkan ibu dan ayah. Macam mana anak-anak hari-hari menyakiti ibu dan ayah. Bila saya temu ramah, tuan-tuan, beberapa orang ibu dan ayah, tuan-tuan, dia cerita hari-hari masuk bilik ambil tisu lap air mata kerana perangai anak-anak, kerana jeling anak-anak, kerana apa ni perkataan daripada menantu yang keluar daripada mulut menantu. Inilah yang berlaku kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang akan mati, berapa bulan lagi nak mati. Tuan-tuan dan puan, dia akan membawa air matanya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang saya tulis, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam buku printed book pun ada, dalam buku e-book pun ada. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kepada siapa yang telah mengikuti program saya sejak 35 tahun dulu, Ustaz Rashid, 35 tahun dulu. Summer camp, smart learning, parenting, bina insan, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib saya, qiyamul lail yang saya pimpin dan sebagainya. Dan juga dalam program ini, tuan-tuan, dalam program ini, dalam page saya ni, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali ni, saya harap tuan-tuan dan puan, joinlah kita punya Telegram. Ustaz Rashid, tolong join Telegram. Dr. Sumayyah, tolonglah join Telegram. InsyaAllah. Joinlah Telegram kita. Hari-hari ada benda baru. Kalau boleh, ustaz-ustaz masukkan juga input-input baru, kandungan-kandungan baru dalam Telegram. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, entah, banyak ramai di antaranya orang-orang yang hebat-hebat, ahli-ahli agama yang hebat yang masuk dalam Telegram itu, insyaAllah. Dan kita harapkan sangat untuk kita mendapatkan lebih luas lagi, tuan-tuan dan puan, apa yang dicerita. Kita tak mahu yang diceritakan pada ini hanya segelintir manusia saja mengetahui ini. Kita hendak, tuan-tuan dan puan, syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini diketahui, dipraktik, dan tidak timbul fitnah kepada Nabi Muhammad. Tidak perlu timbul fitnah kepada agama. Tidak timbul fitnah kepada mereka yang melaksanakan poligami sebagaimana yang dilaksanakan oleh Ustaz Abdul Rashid dan isteri-isterinya, insyaAllah. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan, insyaAllah, saya harap marilah kita bersama-sama. Webinar yang kedua akan diadakan pada 28/8. Webinar yang kedua pukul 9.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah menceritakan mengenai nama tuan-tuan. Webinar itu tadi, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Saya dengan Dr. Nohizam, Ustaz Nohizam, akan sama-sama mengendalikan program itu. Kemudian pada bulan 10, 9 hari bulan 10, webinar yang ketiga. Tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Percuma, tuan-tuan. Percuma, tuan-tuan. 3 jam, tuan-tuan. 3 jam. Saya dengan Ustaz dan Ustazah yang pada bulan Oktober nanti, Ustazah Maudah. Besok pagi pukul 7, tuan-tuan, Ustazah Maudah daripada Kedah, tuan-tuan. Empat, kita cerita tentang pendidikan awal anak-anak. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi Ustazah Maudah ni, tuan-tuan tengok, dia pun berpoligami. Saya sebenarnya minta maaf, tuan-tuan dan puan, para penonton, ya. Bila saya pertama kali dalam program saya, Dr. Sumayyah, menyebut madu, dia sebut terus, selamba je madu saya. Masya Allah, dalam hati saya, Masya Allah. Saya tak tanya, saya tak terus tanya sebab saya ingat masih sensitif. Dan Ustazah Maudah ni pun yang bertemu dengan saya besok, tuan-tuan, untuk program pukul 7 ni, dah sekian lama program ni disambung, ya. Pendidikan anak-anak, dia pun selalu sebut. Suami saya malam ni berada di rumah madu saya. Anak-anak dia saya jaga. Masya Allah, tuan-tuan. Anak madu dia, dia jaga. Anak dia madu jaga. Tuan-tuan, bayangkan. Inilah yang berlaku dalam rumah Ustaz Abdul Rashid. Jadi, tuan-tuan dan puan, insyaAllah, saya harap sangatlah. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, yang kita punya webinar-webinar ni, dia punya maksimumnya 500 orang saja. Jadi, tuan-tuan dan puan, daftarlah. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email dan bagi alamat kepada kita, kepada saya. Tuan-tuan tengok nombor-nombor ada. Nombor saya dengan nombor Anisah, pegawai kita, ada dalam skrin sekarang ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, saya nak pergi yang terakhirnya. Ini pencegahan yang akhir. Doktor, ya, apa ni, Ustaz, ya, minta maaf Ustaz. Ya. Boleh tak Ustaz, ya, kalau saya katakan, ya, boleh tak agak ni, Ustaz kata tadi, Ustaz ada kawan-kawan.
Ustaz kata tadi, Ustaz ada data-data mengenai orang yang berpoligami, keluarga yang berpoligami, nampaknya bukan Ustaz saja agaknya yang mempunyai kekuatan melahirkan poligami begitu dalam cara yang kita dengar. Yang dipuji, yang di apa tadi? Yang diulas oleh Profesor Dr. Azniza tadi. Dengan data-data, dengan apa ni yang Ustaz tengok teman-teman yang lain tu, persoalannya, bolehkah? Boleh, memang boleh. Tapi boleh ke setakat mana? Setakat mana darjah bolehnya kalau orang yang berpoligami itu tidak di atas amalan-amalan agama. Tidak dengan sembahyang berjamaahnya. Tidak dengan majlis yang taklim dan taklumnya. Tidak dengan Al-Qurannya. Tidak dengan keluarga yang dikata tadi, berbincang-bincang agamanya. Tidak dengan kita tahsin Al-Qurannya. Semuanya, tuan-tuan. Kalau ini tak ada, persoalannya, boleh tak melahirkan poligami, institusi poligami dalam keluarga itu sebagaimana yang Ustaz saksikan dengan kawan-kawan dan teman-teman yang lain? Fungsi agama itu. Dan bagi saya, yang diulas oleh doktor tadi pun, fungsi agama itu begitu menonjol. Bahkan bagi saya, nombor satu fungsi Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Allah dan Rasulnya. Sayang Allah, sayang Rasul, saya berjihad. Ini jihad ni. Jihad hati. Terapi hati ni. Jihad hati. Jihad perasaan yang dapat dilaksanakan oleh Ustaz. Persoalan saya nak ulang balik. Boleh tak? Ini kita nak kepada kawan-kawan kita yang berpoligami ni. Boleh tak kita berpoligami kalau kita tidak berdiri tegak di atas agama yang disebutkan itu? Sila Ustaz. Terima kasih, Datuk. Soalan yang sangat mencabar. Okey, Datuk. Dalam kehidupan kita ni, bismillah, sebagai manusia kan, Rasulullah pun ada bersabda, fil jasadi mudghah. Ya salahat, salahal jasadu kullu. Idza fasadat, fasadat jasadu kullu. Yang maksudnya, dalam diri kita, darah tu, daging tu hati. Kalau eloklah keseluruhan ni. Dan kalau rosak, rosaklah keseluruhan ni. Siapa daging? Jadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmatkan. Dalam kehidupan kita ni, boleh pisahkan diri kita ni dengan agama. Asas agama itu Rasulullah pun dah sebut kan, tarabtu fikum amr, iaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi kita berpegang dengan itu, baru kita selamat. Jadi persoalan Datuk tadi, saya jaminlah kalau berpoligami tanpa berpandukan agama, dia akan binasa. Jadi maksudnya, maksudnya kita memang kena tanam kan dalam jiwa kita ni agama. Dan agama tu nak nilai kat mana? Penilaiannya ialah pada iman. Dan kalau kita nak nilai agama, kita nak nilai kepada ibadah lahiriah, tetapi tidak membentuk hati, tidak membentuk jiwa, tidak membuahkan kan, akhlak yang maknanya ibadah kita tak ada hasil. Kita tanam pokok. Kan? Ladang kita luas tanam. Tetapi tak sampai ke matlamat. Kan? Pokok tu tapi tak berbuah. Kan? Jadi maksudnya hasil kan, hasil daripada iman tadi, maka natijahnya itulah akhlak. Akhlak tu dekat mana? Itulah pergaulan suami isteri. Kita boleh berkasih sayang sebenarnya. Jadi kita ni manusia kan, iman dan nafsu tak boleh nak lagi. Dan nafsu tu masya-Allah kan, kalau dia menguasai kita, dia lagi jahat kan, lagi dahsyat daripada harimau. Kan, lagi luar biasa daripada singa. Kan. Itu sebab hari ni kita tengok kenapa berlaku huru-hara. Kan, nak kata tak terpelajar, hebat. Kan, orang belajar lepasan universiti makin ramai. Tapi kadang-kadang yang melakukan kan, benda yang kita tengok macam luar logik. Kan. Yang sampai tahap bunuh diri siapa? Bukan calon-calon, bukan orang profesional. Kan, maknanya sudut ilmu, kan, sudut pengetahuan dia ada. Tapi dia tak meletakkan Allah sebagai pertamaan. Bila tak letak Allah sebagai matlamat, Rasulullah sebagai panduan, maka nanti apa, ada halangan, ada ujian, dia akan start. Dia tak tahu kat mana dia nak patah balik. Tapi bila kita ada panduan yang jelas, kan, bila kita ada masalah, kita tenang, kan, kita cari apa jalan kita sayang. Jadi persoalan itu, kan, kita nak bahagia, kan, kita mohonlah.
dan kalau kita berhadapan dengan masalah ngadu. Dan sebenarnya memang ada hadis pun kan, biasa kita dengar Datuk tersebut. Nah, Allah ta'ajub. Allah ta'ajub dengan Allah yang apa dia? Apa dia? Dia sabar. Kan? Dia boleh bertenang. Dan apabila dia beri nikmat, dia orang yang bersyukur. Jadi, dua perkara yang kita kena usahakan. Dan Datuk sebut tadi, dia proses tu berlaku. Kita nak tahu kita ni berjaya, adakah bila dah kahwin pun atau kahwin 4 atau tidak. Dan bukan itu ukuran jaya. Ukuran jaya ialah kan, nanti apa kan, mati kan, kita meninggal dunia masa itulah kan, Allah mempersilakan ya ayyatuhan nafsul mutmain hati yang kembalilah kepada Tuhan. Sebenarnya itulah matlamat kan, sesuai dengan satu punya mengenai husnul khatim. Dan inilah kita menuju arah husnul khatim. Tapi nak dapat husnul khatimah tu, dia bukan, okey, hari ni aku mati, aku nak husnul khatimah. Tak boleh nak chop-chop. Tak boleh nak janji. Dia mesti ada proses, mesti ada usaha. Mesti ada mujahadah. Dan kita nak kalahkan nafsu kita. Inilah peperangan yang berterusan. So, matlamat akhir nanti kita berjaya kalahkan nafsu. Dan Allah panggil kita. Dan jiwa yang tenang. Nah, jadi, asal sedikit itu. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, Ustaz punya, saya ingat Ustaz punya mic ni ada sikit masalah. Tenggelam timbul apa ni, apa, kita punya apa, penonton pun ada komen juga. Dia kata suara tenggelam timbul. Eh. Saya rasa tadi yang apa ni, Dr. Sumayah punya mic bagus. Ada sikit masalah. Tapi apa, saya nak, ini seorang penonton namanya Azimah Utamiah. Eh, Azina Utamiah. Syukur Alhamdulillah atas perkongsian ilmu malam ini memang terbaik. Tapi bagi suami-suami yang di luar sana, kalau ongkos tidak stabil, jangan angan-angan nak pasang lebih. Diri sendiri yang terseksa. Madu memang manis. Tapi kalau madu tidak kena, adunannya pahit yang terasa. Itu dia punya apa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ramai yang komen. Ramai. Kita ada 100 lebih komen ya. Daripada teman-teman yang tak mungkin saya dapat baca. Saya nak pergi yang terakhir kepada Profesor. Profesor, ya. Tadi ya, saya tengok Ustaz ya, bila dia menjawab soalan, dia kata, almost unequivocal kan ya, so firm. Kalau misalnya keluarga yang ingin berpoligami, ataupun tak poligami pun, seorang monogami. Monogami ni maknanya satu isteri. Yang monogami ke, yang poligami ke, kalau dia kata tidak bertegak di atas agama, dia sendiri tak nampaklah cuaca di sana akan terang. Cuaca minggu ni akan terang, cuaca bulan ni akan terang, cuaca tahun ni akan terang, cuaca berdepan dengan Allah pun kita tak tahu cuacanya terang atau gelap dan sebagainya. Jadi macam mana dengan apa ni? Doktor cuba ulas sikit. Dengan confirm, firm, very firm, Ustaz tu mengatakan, it has to be on the basis of religion. The base has got to be religion. Macam mana doktor? Okey, jadi di sini Datuk, sebenarnya dia banyak kaitan bagaimana kejadian manusia tu dengan psikologi manusia tu sendiri. Jadi manusia ni kalau kita tengok, dia tak boleh apa tidak bersandar ataupun dia kena ada lean on. Dia kena lean on, dia kena bergantung. Sebenarnya siapa pun dia, apa pun dia, kejadian kita ni, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, wujudkan kita ni, dia kena saling melengkapi. Dan di situ pula apabila dia bersandar kepada perkara yang katalah tadi, kalau kata dia sama ada dia monogami ke dia ataupun nak mengamalkan poligami ke, dia tidak ada langsung sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersandar kepada manusia ataupun dia bersandar kepada duit, dia bersandar kepada kecantikan, dia bersandar kepada kekayaan dan sebagainya. Maka di situ kalau kita tengok, sebab itu dia jadi rapuh dan dia tidak ada hala tuju. Tapi bila Ustaz cerita tadi, hala tujuannya jelas, apabila dia sandarkan kepada Allah SWT, jadi dia tahu kat mana nak pergi, arah tujuan dia nak bawa ke mana, bukan berlandaskan nafsu, bukan berlandaskan materialistik dan sebagainya, tapi berlandaskan ini adalah perkara yang apa dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan itu juga, bagaimana pengurusan kepada amanah itu dilaksanakan. So apa pun masalah kat situ, dia balik kepada Allah. Dia masalah yang wujud, dia balik kepada Allah. Maka di situ sebenarnya dari segi psikologi dia pun lengkaplah.
Maksudnya ada jawapan kepada setiap persoalan, ada jawapan kepada setiap kata cemburu ke, merajuk ke, tak suka ke apa ke. Bila dia balik kepada Rob dia, so di situ dia ada jawapan. Tapi masalahnya apabila tidak boleh sandarkan kepada Allah SWT ataupun dia cari tak jumpa ke, iman dia tak ada ke dan sebagainya, maka sandaran itu diletakkan pada yang lain daripada Rob dia. Maka di situ dia tak jumpa. Jadi tak jumpa, dia rasa lonely. Dia rasa tidak ada siapa untuk dia apa tanya, rujuk dan sebagainya. Mungkin dia rujuk kepada orang yang apa bertuhankan nafsu dan sebagainya, maka dia jadi masalah. So dalam keadaan ini, hasil daripada firmnya apa Ustaz Rashid tadi, sebenarnya dia boleh menjadi nahoda kepada satu apa apa kita kata kapal yang 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 kita kata di ada apa dua apa ketua bidadari dan sebagainya. So dalam keadaan itu dia bawa isteri dan anak-anaknya kepada yang apa apa perkara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bahagia di dunia, sejahtera di dunia, dan insya-Allah sejahtera juga di akhirat. Sebab dia 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 firm, dia dia tahu jalan jalan dia. Jadi mungkinlah Datuk, kita boleh minta lah supaya yang lain dan sebagainya balik kepada keadaan ini. Maksud Allah, dia kena ada, kena ada triangulation tu betul, sandaran tu betul, meletakkan apa apa nak nak complement, nak completekan hidup kita tu dengan keadaan yang betul. Maksud dia apa, mungkin selepas ini orang akan mengamalkan poligami dengan cara yang lebih baik dan tahu dari segi apa 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 yang perlu dia ada kepersediaan diri dia untuk berpoligami. Sebab dari awal lagi Ustaz Rashid kata dia bersedia, dia bertanya, dia menunggu jawapan, dia dia menunggu penerimaan, kesabaran dan sebagainya. Itu sebenarnya perkara yang perlu adalah. Jadi bukan buat senyap-senyap kan. Jadi apa apa ikut suka, ini saya ketua, saya buatlah. Kemudian penderaan emotion pun boleh boleh berlaku. So di situ dia tidak ada bahagia lagi dah. Kebanyakan kes saya Datuk, ada yang dah siap-siap apa pilih apa pencari tempat lain, takut satgi isteri pertama marah, isteri kedua marah, nak kena lari balik ke mana dan sebagainya. So dia dah siap dah tempat dan sebagainya. So di situ maksud dia syurga yang kita harapkan, tapi apa kita telah mengundang masalah mungkin sampai seumur hidup kita. Okay. Jadi maksudnya okay, kena bijaksana dalam memilih itu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ya, saya rasanya betul-betul tak puas. Betul-betul saya puas. Saya paling tidaknya ada 10 soalan lagi saya nak tanya. Dan ada antaranya soalan itu agak private sikit saya nak tanya. Walaupun pasal bila saya tanya Ustazah Dr. Sumaya, apa saja? Kami transparan, dia kata. Kami transparan, tanyalah apa saja. Jadi saya harap minggu depan. Minggu depan kalau tak jadi masalah, kalau profesor pun tak ada masalah, kita berjumpa lagi minggu depan. Saya harap, ya, kalau boleh, kalau boleh minggu depan, kita punya mic tu agaknya kita tengok macam mana sebab orang-orang tak sedap mendengar, dia kata pasal gelombang-gelombang suara tu nampaknya tidak sekata begitu kan, ya. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan, apa yang diulas oleh doktor tadi, masalah dia pun menguatkan lagi your assertion, you know, doktor, apa ni, Ustaz Abdul Rashid punya assertion, everything lies upon agama, semuanya adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hebatnya agama, tuan-tuan. Inilah cantiknya agama. Inilah mulianya agama. Inilah agungnya agama. Baru terlihat agungnya agama dalam satu institusi yang namanya poligami. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah, alhamdulillah, saya harap perbincangan pada malam ini, tuan-tuan dan puan, macam seruan daripada doktor tadi. Supaya apa yang tercakup pada malam ini diambil sebagai iktibar kepada teman-teman yang lain. Bahkan doktor kata, baliklah. Dia kata, baliklah semula. Tengok, tuan-tuan. Ha? Balik semula. Muhasabah balik tengok. Apa yang diutarakan oleh oleh ketiga-tiga orang tadi, tuan-tuan dan puan, mungkin menjadi pedoman-pedoman yang praktikal, pedoman-pedoman yang betul-betul yang kita hargai, yang kita mahukan untuk sama-sama kita memacu keluarga kita menjadi keluarga yang diredai, disayangi, dicintai dan dianugerahkan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan, akhirnya insya-Allah, jangan lupa tuan-tuan dan puan, ya, kita punya sijil wakaf tunai kita RM10, RM50 dan RM100. Dan saya nak buka kepada tuan-tuan, siapa yang nak jadi wakil-wakil kita, tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, inilah khidmat yang kita nak buat. This is the little thing that we can do untuk kita berkhidmat kerana Allah.
menjunjung agama Allah. Siapa nak jadi wakil kita, call saya terus. Terus boleh call saya. InsyaAllah kita akan uruskan buku-buku tu. Satu buku ada 50 keping. Kita akan uruskan untuk disampaikan kepada tuan-tuan melalui post untuk tuan-tuan mengedarkan kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, tuan-tuan nampak yang tak berhenti saya sebutkan ialah tentang Telegram kita. Marilah kita sama-sama tuan-tuan. Marilah sama-sama. Tuan-tuan join Telegram, pergi kepada dia punya linknya Anjung Husnul Khatimah. Banyak tuan-tuan. Saya harap teman-teman yang lain macam doktor, macam Ustaz Abdul Rashid, macam Ustazah Nur dapat membantu memperkayakan lagi konten-konten yang ada supaya konten-konten itu anak muda pun seronok, dewasa pun seronok, yang tua bangka macam saya pun seronok bila melihat tuan-tuan kepelbagaian dalam konten yang ada dalam Telegram kami itu insya-Allah. Dan yang berikutnya tuan-tuan dan puan ya, kita punya jangan lupa kita punya webinar yang kedua pada 28 Haibran 8, webinar yang ketiga pada 9 Haibran 10 tuan-tuan dan puan. Percuma tuan-tuan, percuma. Ini adalah khidmat daripada Yayasan Sabah dan khidmat dakwah daripada Yayasan Sabah untuk kita bantu umat Islam supaya mereka hidup ini berteraskan agama dan mati menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam husnul khatimah. Dan yang berikutnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mengharapkan ya kepada keluarga-keluarga tuan-tuan, insya-Allah pada raya ni, pada raya 20 hari bulan malam tuan-tuan, ada satu family minta kerjasama daripada kita. Kita di Yayasan Sabah ni, Ustaz Abdul Rashid, kita ada satu. Ustaz Abdul Rashid nanti boleh masuk bersama-sama dengan kita bantu ya. Kita ada satu pasukan khidmat. Kita memberikan khidmat kepada keluarga, mana-mana keluarga yang sukar untuk menyemai roh agama, yang sukar untuk menghidupkan agama, yang sukar untuk menelurkan projek agama. Anak-anak tuan-tuan dah umur 26 tahun, dia kata. Dia dah kejutkan sembahyang dah 13 tahun. Tapi sekarang tak kejut-kejut lagi. Kadang-kadang sampai 10 kali ketuk pintu tak bangun-bangun lagi. Nah, tuan-tuan, inilah anak-anak kita ni. Kadang-kadang bukan anak, bapa dan mak pun tak bangun-bangun, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Besok hari Sabtu, tuan-tuan, hari cuti. Biasanya orang tinggal sembahyang subuh ni waktu cuti lah, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang berlaku. Quran tak dapat dibaca. Talim taklum tidak ada di rumah. Suasana agama tidak ada di rumah. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah itu, yang ingin melakukan satu perubahan, kontak saya tuan-tuan. Terus kontak saya. Kita ada beberapa orang di Yayasan Sabah ini sanggup bantu. Kita bantu. Macam mana kita bantu? Kita ronding. Tuan-tuan dan puan, bukan ada kena bayaran apa-apa pun. Ini dakwah kita. Supaya kita nak keluarga-keluarga, di mana juga mereka berada, keluarga yang sakinah. Yang kita bincang malam ni tuan-tuan, dia punya labelnya ialah keluarga sakinah. Kontak saya tuan-tuan. Kontak saya terus insyaAllah. Malam, hari Selasa malam ni tuan-tuan, pukul 9.15, masa tu saya tidak bersiaran kan ya. Kita ada satu keluarga dinilai di sana tuan-tuan, telah menghimpunkan 20-30 family dan sebagainya. Dengan telefon masing-masing, kita bagi link kepada mereka. Kita akan bercerita mengenai macam mana nak menanamkan sifat, nak menanamkan roh agama dalam keluarga masing-masing insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, saya nak mengakhirkan dengan menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Ha, apa dia kata? Dan pergaulilah semua dengan akhlak, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik daripada kamu. Jadi inilah yang jadi asas kepada Ustaz Abdul Rashid bergaul dengan isterinya. Inilah asas Dr. Sumayyah bergaul dengan Siti, Ustazah Siti. Inilah asasnya anak-anaknya berkali bergaul dengan ibu bapa. Inilah asas anak bapa, mak bergaul dengan anak-anak, iaitu asal akhlak yang ditunjukkan oleh mereka insya-Allah. Dan akhlak ini jugalah yang merupakan kekuatan untuk memberikan asas kepada kekuatan keluarga sebagaimana yang kita dengar pada malam ini insya-Allah. Terima kasih saya kepada Profesor Dr. Azniza Ishak daripada UUM, pakar psikologi dan pakar kaunseling. Dan terima kasih saya harap Ustazah tak ada masalah, Ustazah Noor pun tak ada masalah, doktor tak ada masalah. Yang pentingnya Ustaz Abdul Rashid pun tidak ada masalah untuk kita appear lagi pada minggu hadapan. Saya harap doktor pun tidak ada masalah untuk kita sambung lagi. Pada saya, tuan-tuan, pada saya, betul-betul, lillahi ta'ala saya cakap, pada saya, inilah satu sesi yang sangat-sangat berguna kepada kita. Banyak dia punya natijahnya. Banyak kebaikannya. Dan saya rasa sekarang ni ramai, tuan-tuan, orang-orang yang terkapar-kapar, yang sudah terlibat dalam poligami, terkapar-kapar. Nak cari jalan keluar, tapi tak ada jalan keluar. Dan Allah tidak akan bagi jalan keluar kalau jalan keluarnya tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ya, akhirnya tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan berjumpa lagi. Terima kasih daripada saya,
Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada para penonton. Terima kasih kepada komen-komen. Terlalu banyak komen. Tak mampu saya nak baca komen-komen itu, insyaAllah. Kita jumpa minggu depan. Jangan lupa. Apapun besok pagi, tuan-tuan. Besok pagi dengan Ustazah Maudah. Kita cerita tentang pendidikan anak-anak, tuan-tuan. Bagus, tuan-tuan. Antara yang paling baguslah. Saya rasa yang dibuat. Malamnya, tuan-tuan. Malam besok, Alhamdulillah. Kita bersama dengan Dr. Rahimi, ya, Muhammad Saad. Dan bersama dengan Cikgu Farah Hayana, ya, tuan-tuan dan puan, ya, untuk bercerita tentang berbagai-bagai aspek dalam kekeluargaan kita dan sebagainya. Masih lagi cerita tentang keluarga, tuan-tuan dan puan. Dan hari Ahad pagi, jangan lupa tuan-tuan, khas untuk remaja, kebanyakan remaja, tuan-tuan dan puan. Kita ada Ustazah Syaurah namanya, seorang Hafizah, dan kita ada Imam Muda Hasan Adli akan bersama dengan tuan-tuan dan puan, insyaAllah, untuk mendidik anak-anak muda ni, menarik minat anak-anak muda ni kepada agama. Itulah tuan-tuan dan puan, pagi pukul 7. Pagi pukul 7, malam 9.15 insyaAllah. Yang kita tidak bersiaran pada hari Isnin dan hari Selasa. Besok juga tuan-tuan, besok juga pada pukul 5 suku petang. 5 suku petang tuan-tuan. Minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga, apa dia? Nama tuan-tuan, rentas 4 negara membawa obor Islam. Besok tuan-tuan, kita bersiaran 4 negara terlibat. Singapura, Brunei, Indonesia, Malaysia. Singapura, Brunei, Indonesia, Malaysia, tuan-tuan dan puan. Semua ada pakar-pakarnya, pendakwah-pendakwahnya, orang-orang alim ni daripada negara-negara ini mewakili negara tersebut. Saya jadi moderatornya, tuan-tuan. Minggu pertama dan minggu ketiga, tuan-tuan, pukul 5.30 petang. InsyaAllah besok, tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap tuan-tuan akan bersama dengan kita lagi, tuan-tuan dan puan. Inilah sumbangan-sumbangan yang kita boleh buat atas nama mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini, kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husu Fatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan mengalapukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husu Fatimah.